Wah, gila gila. Mantap, mantap, mantap. Oke, surprise Om Patrick. Surprise. Karbon karbon. Mantap lah. Dari sana deh. Ya dari sana. Ini lagi di dong, Pak. Enggak bisa masuk ya. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Best friend, kita udah langsung ketemu sama si pemilik mobil ini. Namanya siapa Om? Johnson. Johnson apa siapa nih? Patrick, Patrick. Oh, namanya Patrick. Cuma mobilnya ini mengaplikasikan Johnson di Mobile Legend. Mobile Legend. Karena ya. Patrick ini kan dia YouTuber gaming ya Om ya? Kebetulan ya. Kebetulan ya. Oh. Karena kebetulan atau memang karena hobi tuh? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi gini. Mobil udah selesai, asik, alhamdulillah. Gue ya. Juga udah puas sama hasilnya. Cuma gue mau nanya nih. Gue juga puas sih. Puas Om? Puas. Oh, bener nih. Bener. Kalau 1-10 berapa nilainya Om? 9,5. Cuma karena ini tadi. Grill. Grill. Oke. Karena grill masih ada yang kurang kata Om Patrick, makanya nilainya 9,5. Kalau grillnya udah bagus, nilainya bagus, berapa? Wah. 1-10 ya. 11. 11? Kenapa 11? Karena ya perfect banget gitu. Oh gitu. Melebihi ekspektasi. Iya. Wih, sedap. Gua suka nih yang begini nih. Sekarang gini Om. Oke. Gua mau nanya sedikit tentang hobi lu ini di gaming.
Terus masalah YouTube lu, supaya gue juga bisa belajar untuk bangun konten YouTube gue. Setelah lu kan mungkin udah lihat video-video YouTube-nya Base Custom nih. Iya. Apa sih Om yang kurang dari video Base Custom, Om? Yang pertama sih kadang audio suka pecah. Oke, audio pecah. Oke. Terus kualitas gambar. Kualitas gambar kurang bagus ya. Iya, kualitas gambar tuh meliputi kualitas HD-nya gitu-gitu. Oke. Dan sudut pengambilan gambar. Oke. Pencahayaan segala macam. Oke. Terus musik. Musik kadang tuh suka bener-bener kebesaran. Oke, musik kebesaran ya. Alur cerita kadang datar gitu. Alur ceritanya kurang menarik ya. Harus kayak ada kocak, kocak banget gitu. Oke. Gitu. Jadi alur ceritanya gitu bikin orang supaya nonton enggak bosan gimana ceritanya itu ya. Iya. Oke. Tuh yo ingetin yo. Kameramen. Kameramen nih video editor juga ya kan? Iya, selebihnya bagus lah. Selebihnya bagus ya? Iya, kan proses. Proses ya. Dulu aku juga ya, gitu. Oke. Gaming gitu juga. Halo guys, ini oh ayo kita tabrak Roami. Kalau sekarang, ayo guys tabrak Roami ke atas udah belum lulus. Wah, sudah. Itu proses lah. Oh, gitu benar-benar. Terus Om, setelah nih balik ke mobil ya. Iya. Setelah lu lihat mobil lu begini, nih lu pasti bakal suka banget atau biasa-biasa aja? Suka banget. Soalnya suka tuh banget. Kan ini mobil mengadaptasi dari Johnson itu sendiri kan. Oke. Sedangkan Johnson tuh hero favoritku banget. Oke. Jadi kayak berasa naik Johnson gitu. Oh, iya. Iya. Jadi bawa mobil ini berasa kayak lagi ngendarain Johnson di Mobile Legend ya. Iya. Seneng lah. Seneng ya. Oke. Sekarang gue tanya lagi Om, setelah body kit selesai nih dari gue, apa lagi rencana yang mau dibangun? Selanjutnya lampu. Lampu? Iya, lampu. Lampu mau di custom ya? Lampu mau di custom, karena ini kayak sebelah gitu ya, apa sih? Agak belang ya, beda ya? Iya, belang. Situ kuning, sini. Terus yang juga sebelah sana kuning, ini agak rada lebih terang ya? Ini tuh lampu standar nggak sih, Ros? Pokoknya ya biasa gitu. Oh, ya bolang biasa. Mau dibikin keren. Jadi ada pakai proyektor ya. Nah, betul. Nanti mau ada proyektor yang panjang kayak mungkin akord yang kemarin tuh ya. Ya, ya benar. Ya. Benar. Terus habis itu apa lagi? Air sus. Karena sayang lips apa namanya? Lips splitter ya, benar. Karena sayang lips, sayang pelek. Oh, side samping splitter ya. Side splitter. Soalnya BSD kan banyak polisi tidur tuh. Emang dia ngapain tidur di jalan tuh? Enggak ngerti sih, kerjanya emang gitu sih. Gitu ya? Iya. Oke, terus lanjut? Terus lanjut Stiker? Iya. Mau stiker apa? Full atau gimana? Dekal-dekal doang? Iya. Dengan nuansa Jangan dikasih tahu nuansanya. Nanti sensor apa? Sensor ya? Jangan dikasih tahu ya kan? Oke. Jadi mau tahu apalagi perkembangan dari mobil Patrick? Ikutin terus videonya. Nanti juga ada tayang di videonya. Tayang Patrick dong. Ya. Tayang dong. Om, mungkin penontonnya Base Custom nggak tahu nih Om. Gimana? YouTube-nya Patrick apa Om? YouTube-nya Hi Patrick. Tulisannya? Hi spasi Patrick. Iya. Jangan lupa di subscribe. Nggak usah subscribe nggak apa-apa. Yang penting di view terus semua videonya Patrick. Iya, view boleh. Oh gitu. Soalnya subscribernya udah banyak. Oh gitu. Sombong dia, sombong. Enggak bercanda. Oke. Nih Patrick ini YouTube udah lama ya, Om? Lumayan. Nah, 2 gua tahun. Gua mau bahas tentang YouTube-nya Patrick tapi enggak di video ini. Nanti gua mau collab sama Om Patrick, oh, boleh ya, Om? Iya, boleh banget. Boleh dong. Kan? Boleh banget. Gua mau tanya-tanya tentang bisnisnya dia di dunia YouTube. Dan berapa sih penghasilan Om Patrick di YouTube? Boleh kan Om? Sama-sama sharing lah, sama-sama belajar. Di sini Patrick juga mau belajar tentang custom mobil. Siapa tahu ntar cocok buka bisnis bareng kan? Nah, itu kayak boleh tuh. Itu kayak boleh tuh. Boleh kan. Tapi nanti ya, yang penting di video ini kita gitu aja dulu. Untuk di video berikutnya lagi kita nanti akan bahas tentang YouTube-nya Om Patrick. Sahabat Patrick yang nonton video ini, mungkin lihat Patrick dari thumbnail, jangan lupa subscribe channel ini ya, dukung. Keren-keren customernya. Base custom dong ya, okay. Base custom Indonesia. Siap. Yaudah gitu aja Om, thank you banget. Siap, thank you. Ada sama-sama. Ada apa-apa, bawa kesini ya. Terbaik deh pokoknya Base Custom. Amin. Makasih banyak Om. Siap. Salam Base Friend. Salam Patrick.
Patrick.